Agama lain di sekitar kita. Episode 82 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman. Sebentar lagi temanku Meimei akan datang ke rumah. Tapi sebelum beraktivitas, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kalian masih ingat nama-nama hari kan? Sekarang kita sebutkan bersama yuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita sebutkan juga nama-nama bulan yuk. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hai Putra. Halo Mei. Putra, aku ada hadiah topeng barongsai nih untuk kamu. Wah, terima kasih Mei. Iya, sama-sama Putra. Waktu Hari Raya Imlek kemarin, aku membelinya dari penjual topeng barongsai keliling. Oh iya, teman-teman tahu tidak barongsai itu apa? Barongsai itu tarian tradisional Tiongkok yang sering digunakan dalam acara tertentu. Misalnya, perayaan Hari Raya Imlek. Ada yang tahu tidak? Cara menari barongsai seperti apa? Wah, ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Tidak apa-apa. Hari ini kita akan menari barongsai bersama-sama. Gerakan pertama, kita harus membukukan badan. Lalu gerakan kedua, kita mengikuti gerakan singa berjalan. Taruh tangan di lantai dan tekuk kaki kalian. Lalu kita berjalan pelan-pelan. Setelah itu, gerakan ketiga, kita melompat ke depan seperti singa. Bagaimana? Mudah kan? Nah, nanti kalian bisa mencoba gerakan tarian barongsai ini di rumah ya. Wah, anak ibu tadi belajar tentang tarian barongsai ya? Iya, Bu. Meimei tadi memberitahu teman-teman di rumah tentang tarian barongsai. Tapi kamu tahu tidak, tarian barongsai itu biasa diperagakan saat hari raya apa? Aku ingat, Bu. Saat hari raya Imlek. Hari raya Imlek itu hari raya agama apa? Hari Raya Agama Konghucu, Bu. Benar sekali. Nah, Hari Raya di Indonesia ada banyak. Coba kamu sebutkan beberapa. Ada Hari Raya Waisak, Imlek, Idul Fitri, Nyepi, dan Natal, Bu. Wah, anak ibu pintar. Sekarang ibu punya pertanyaan untuk kamu dan teman-teman. Hari raya agama apa saja yang dapat kalian temukan di daerah kalian masing-masing? Jawabannya macam-macam ya. Kalau di sekitar rumahku, ada yang merayakan Idul Fitri, Imlek, dan Natal.
Pertanyaan kedua, kapan biasanya orang-orang di sekitarmu merayakan hari raya itu? Jawabannya bermacam-macam lagi. Iya, Nak. Setiap tahunnya, perayaan hari raya ada yang jatuh pada tanggal yang berbeda. Ada juga yang jatuh pada tanggal yang sama. Untuk lebih tepatnya, kita harus melihat kalender. Kalau tahun ini, Hari Raya Imlek tahun 2021 jatuh pada bulan Februari. Perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2021 jatuh di bulan Maret. Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 jatuh di bulan Mei. Hari Raya Waisak tahun 2021 juga jatuh di bulan Mei. Hari Raya Natal tahun 2021 jatuh di bulan Desember. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana orang-orang di sekitarmu merayakan hari raya agama mereka? Aku tahu, Bu. Kalau umat Islam merayakan Idul Fitri, biasanya membuat ketupat. Kalau umat Kristen, Protestan, dan Katolik merayakan Natal, biasanya menyiapkan pohon Natal. Benar. Kalau umat Buddha, saat merayakan Waisak, biasanya berkumpul dan berdoa. Lalu, melepaskan lampion di Candi Borobudur. Nah, kalau umat Hindu, saat merayakan Nyepi, biasanya melakukan pawai ogoh-ogoh. Kalau umat Konghucu, saat merayakan Imlek, biasanya ada tarian apa? Tarian barongsai. Benar. Merayakan hari raya itu penting. Dan kita harus menghormati umat beragama lain yang sedang merayakan hari raya mereka. Iya, Bu. Teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang berbagai macam kebiasaan yang dilakukan oleh umat beragama yang ada di sekitar kita saat menyambut hari rayanya. Sekarang, kalian pasti bisa mengerjakan pertanyaan ini. Pilihlah satu hari raya agama lain di sekitarmu. Misalnya, kita pilih hari raya Natal. Lalu, gambarlah benda-benda yang disiapkan saat merayakan hari raya itu. Kalau hari raya Natal, persiapannya ada pohon Natal dan kado. Kita gambar seperti ini ya. Setelah itu, kalian tulis kalimat menggunakan dua jawaban soal tadi. Misalnya, saat hari raya Natal, mereka menyiapkan pohon Natal dan kado. Teman-teman, sekarang kita membaca dan menulis 5 kata yuk. Ini dia 5 kata yang harus kita baca. Yuk, kita baca bersama. Masuk. Dibacanya masuk. Sendiri. Dibacanya sendiri. Selalu. Dibacanya selalu. Baik. Dibacanya baik. Jangan. Dibacanya jangan. Masuk. Sendiri, selalu, baik, jangan. Aku akan menuliskan 5 kata itu di buku tulisku. Kalian perhatikan caraku menulis huruf-hurufnya ya. Kata yang pertama, masuk. Cara penulisannya seperti ini. Kata yang kedua, sendiri.
Kata yang ketiga, selalu. Kata yang keempat, baik. Kata yang kelima, jangan. Nanti kalian juga tulis di buku tugas masing-masing ya. Sekarang kita melengkapi suku kata yuk. Untuk melengkapi kata-kata yang belum lengkap, pilihlah suku kata ya, ko, mis, atau pat. Soal pertama, kira-kira gambarnya apa ya? Ada yang tahu tidak? Iya, benar sekali. Gambar ketupat. Berarti kita pilih suku kata pat. Sekarang soal kedua. Gambarnya apa, teman-teman? Iya, benar. Gambar baju koko. Berarti kita pilih suku kata ko. Lalu soal ketiga. Gambar baju apa ini? Benar, gambarnya baju gamis. Berarti kita pilih suku kata mis. Soal keempat, ini gambar baju apa ya? Iya benar, gambar kebaya. Berarti kita pilih suku kata ya. Hebat! Kalian sudah menjawab semuanya. Teman-teman, jangan kemana-mana ya. Setelah ini, kita akan lanjut belajar lagi. Teman-teman, kita main tebak-tebakan tanggal yuk. Caranya mudah kok. Jika hari Senin tanggal 25, maka tanggal berapa hari Jumat? Dari hari Senin ke Jumat, ada 4 hari, yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Berarti, kita tambahkan 25 ditambah 4, sama dengan 29. Jadi, hari Jumat jatuh pada tanggal 29. Mudah kan? Kita coba sekali lagi ya. Jika hari Rabu tanggal 5, maka tanggal berapa hari Sabtu? Dari hari Rabu ke hari Sabtu ada 3 hari, yaitu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sekarang kita hitung. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Berarti hari Sabtu jatuh pada tanggal 8. Sekarang kita simak baik-baik gambar berikut ini ya. Niko selalu berkunjung ke rumah nenek saat hari raya. Ia berkunjung ke rumah nenek dengan membawa sekantung apel. Di sana, Niko bertemu dengan sepupunya Eka yang juga membawa buah untuk nenek, yaitu sekantung anggur. Jika dilihat pada gambar di samping, sekantung anggur lebih berat dari sekantung apel, dan sekantung apel lebih ringan dari sekantung anggur. Nah,
Sekarang, kalian perhatikan gambar yang ini ya. Bingkisan 1 berisi makanan. Bingkisan 2 berisi pakaian baru. Dan bingkisan 3 berisi sepatu baru. Bingkisan yang paling berat adalah bingkisan dengan 3 pemberat, yaitu bingkisan berisi makanan. Bingkisan yang paling ringan adalah bingkisan dengan 1 pemberat, yaitu bingkisan berisi sepatu. Sekarang, urutkanlah bingkisan-bingkisan tersebut dari yang paling ringan. Kita urutkan dari kiri ke kanan. Pertama, bingkisan berisi sepatu dengan 1 pemberat. Lalu, bingkisan berisi pakaian baru dengan 2 pemberat. Kemudian, bingkisan berisi makanan dengan 3 pemberat. Jika melihat dari berat bingkisan-bingkisan tersebut, kita bisa melihat bingkisan 1 lebih berat dari bingkisan 2. Bingkisan berisi sepatu lebih ringan daripada bingkisan berisi pakaian. Dan bingkisan 1 lebih berat dari bingkisan 3. Kalian sudah tahu kan bingkisan apa yang paling berat dan yang paling ringan? Kalau kalian sudah tahu, berarti kalian bisa mengisi soal-soal latihannya nanti. Karena setelah ini, kita akan membuat proyek mingguan. Sekarang, kita akan membuat proyek mingguan, yaitu kalender hari raya. Kalian akan membuat kalender yang berisi hari raya agama kalian. Kalender yang akan dibuat harus sesuai dengan kalender tahun 2021 ya. Kalian boleh minta bantuan ayah, ibu, atau kakak kalian saat membuatnya. Kita siapkan alat-alatnya dulu. Siapkan kertas kosong. Kertasnya boleh berwarna atau buku gambar. Siapkan juga pensil, krayon atau pensil warna, dan penggaris. Aku akan beri contoh cara membuatnya ya. Pertama, kita buat 7 kotak ke samping dan 5 kotak ke bawah seperti di kalender. Kalian bisa menggunakan pensil dan penggaris. Tulis nama bulannya di bagian atas. Aku merayakan Idul Fitri di bulan Mei. Jadi, aku akan tulis bulan Mei 2021 di sini. Lalu, kalian tulis nama hari di bagian atas. Setelah selesai, kalian tulis tanggalnya sama seperti di kalender. Misalnya, tanggal 1 di hari Sabtu, tanggal 2 di hari Minggu, dan seterusnya, hingga tanggal di bulan tersebut selesai. Ingat ya, setiap tanggal yang libur, tanggalnya ditulis dengan warna merah. Merah artinya libur. Lalu, tulis hari raya agamamu di bulan tersebut. Misalnya, kamu adalah umat Buddha. Tulislah hari raya Waisak pada tanggal 26 Mei 2021. Kalau aku adalah umat Islam, aku akan menulis Hari Raya Idul Fitri tanggal 13 dan 14 Mei 2021. Setelah selesai membuat kalendernya, kalian tinggal membuat laporannya di buku kerja masing-masing. Contohnya seperti ini. Hari ini, saya akan membuat kalender Hari Raya Waisak. Lalu, kalian gambarkan minimal 2 bahan yang kalian gunakan saat membuat kalender tadi. Kemudian, kalian tulis judul proyek kegiatan kalian.
Tadi kita membuat kalender hari raya. Aku tulis jawabannya seperti ini. Lalu, gambarlah minimal 2 langkah yang kalian lakukan dalam pembuatan kalender tadi. Tadi, kita sudah membuat kotak kalender kosong. Lalu, kita isi tanggal di setiap kotak tadi. Seperti itu contoh menjawabnya, teman-teman. Kalau kalian sudah selesai membuat proyek mingguan, jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi ya, yang seperti ini. Satu lagi, ingat 4M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Selamat belajar, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Tadi Ibu sudah menjelaskan berbagai macam hari raya yang ada di Indonesia dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan saat hari raya tersebut. Setelah itu, kita sudah membaca dan menulis 5 kata. Kita juga sudah mengisi suku kata pada kata yang kurang lengkap. Kemudian, kita sudah menghitung hari dan menyebutkan tanggalnya tanpa melihat ke kalender. Mengurutkan berat benda dan membandingkannya dengan menggunakan satuan tidak baku. Yang terakhir, kita sudah membuat kalender hari raya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya ya. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.